Draf Kaedah Pembayaran Balik Pinjaman Perdanaan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN telah diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik Rabu lalu untuk diteliti. Pada masa sama, draf itu juga diserahkan kepada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kementerian Kewangan untuk pihak tersebut memberi sebarang input dan penambahbaikan. Pengerusi PTPTN Wan Saiful Wan Jan berkata pihaknya telah melakukan kajian secara menyeluruh bagi merealisasikan manifesto Pakatan Harapan PH untuk membantu meringankan beban peminjam. Antara intipati draf kaedah pembayaran balik pinjaman PTPTN itu adalah peminjam yang berpendapatan rendah atau baru mendapat pekerjaan akan diberi kelonggaran untuk membayar balik pinjaman. PTPTN juga akan mengadakan sesi taklimat di seluruh negara dalam waktu terdekat agar orang ramai lebih memahami fungsi PTPTN.